Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube, selamat siang Bismania dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan Yel Laksi Channel, menayangkan secara langsung kedatangan dan keberangkatan bus Sumbar dari Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. Hari ini Rabu tanggal 6 April 2022. Dan ikuti channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share agar nggak ketinggalan video-video terbaru. Untuk saat ini KNP Sebuku bersiap melakukan bongkaran. Tepat pukul 13 lewat 13 menit, bongkaran KMP Sebuku. Unit bus Sari Mustika. Sari Mustika Jaya. Tujuan Pati. Keberangkatan dari Jambi. Sari Mustika Jaya. Tepat pukul 13 lewat 28 menit, pelayaran berikutnya dengan KMP Sebuku unit ANS dengan julukan Alika In dengan sang kapten Bang In Kombo di balik kemudi. Trip pertama ANS keberangkatan dari Tanjung Priok. Hari ini ANS memberangkatkan 6 unit menuju Sumbar, 2 eksekutif kelas, 4 Royal Class. ANS Alika berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit Palala E01 dengan julukan Anak Daru. Lenggang, setelan dengan sang kapten Bang Acin Legang. Palala E01 keberangkatan dari Karawang, tujuan Payakumbuh. Berlayar dengan KMP Sebuku Anak Daru. Selanjutnya diikuti unit Transport Express dengan julukan Eksekutif Muda, keberangkatan dari Bekasi. Transport Express Eksekutif Muda berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit NPM Firkansa 25 dengan julukan Manju, dengan sang kapten Bang Chon Pak Ahmad di balik kemudi. Trip kedua NPM keberangkatan dari Depok. NPM Firkansa 25 Manju berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Puncak Lantia, dengan sang kapten Bang Jo Permato. Trip kedua ANS keberangkatan dari Bandung. ANS Puncak Lantia berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Kian Santang. Masap! Dengan sang kapten Bang Sap di balik kemudi. Trip ketiga ANS keberangkatan dari Bekasi. ANS Kian Santang berlayar dengan KMP Sebuku. Ketiga ANS keberangkatan dari Bekasi. Selanjutnya diikuti unit Sekodo Bang SE906 keberangkatan dari Jakarta. Sembodo SE906 berlayar dengan KMP Sebuku.
tepat pukul 14:37 bongkaran KMP Batu Mandi unit bus pariwisata Limbersa. Rombongan pariwisata tujuan Lampung. Limbersa. Selanjutnya diikuti unit bus pariwisata Penantian Utama Transport. Rombongan pariwisata. Selanjutnya diikuti unit bus Handoyo. Handoyo keberangkatan dari Jambi tujuan Solo Surabaya. Handoyo. Tepat pukul 15:47. Pelayaran berikutnya dengan KMP Jatra 3 unit NPM dengan julukan Jamesbon Ek Budweiser dengan sang kapten Bang Adi, trip ketiga NPM keberangkatan dari Bekasi, NPM Perkansa 23 Jamesbon berlayar dengan KMP Jatra 3. Bang, tetilan bang. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkansa 70 dengan julukan Coga dengan sang kapten Bang Andi, Bang Anton balik kemudi. Mantan. Trip keempat NPM keberangkatan dari Bekasi. Hari ini NPM memberangkatkan 7 unit menuju Subang. NPM Perkansa 70 Coga berlayar dengan KMP Jatra 3 Sultan Kelas. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Caracai dengan sang kapten Bang Anas di balik kemudi. Trip keempat ANS keberangkatan dari Ciawi Bogor. ANS Caracai berlayar dengan KMP Jatra 3. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkansa 19 dengan julukan Bintang Polos dengan sang kapten Pak John Sabaleh di balik kemudi. Trip kelima NPM keberangkatan dari Bekasi. NPM Perkansa 19 Bintang Polos berlayar dengan KMP Jatra 3. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Sabiha. Bang, tetilah bang. Dengan sang kapten Bang Eri Eksis di balik kemudi. Trip kelima ANS keberangkatan dari Ciawi Bogor. ANS Sabiha berlayar dengan KMP Jatra 3. Trip kelima ANS keberangkatan dari Ciawi Bogor. Selanjutnya diikuti unit Gumarang Jaya Nopin 8 dengan julukan Kaluwek Country dengan sang kapten Bang Dato Oyon, Bang Kati Cail di balik kemudi. Gumarang Jaya Nopin 8 keberangkatan dari Ciawi Bogor berlayar dengan KMP Jatra 3 Kaluwek Country. Masih terlihat satu unit NPM, satu unit ANS, satu unit MPM, dua unit NPM menunggu pelayaran berikutnya. Tepat pukul 16:58 bongkaran KMP Legundi unit Palala E02 dengan julukan Melvis. Selamat pagi.
dengan julukan Belimbing. Sang Kapten Bang Fadli, Palala E02 Belimbing. Selanjutnya diikuti unit NPM Frikan 172 dengan julukan No Comment. Sang Kapten Bang Gindo di balik kemudi. Tri pertama NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Frikan 172 Sultan Kelas. Selanjutnya diikuti unit NPM Frikan 171 dengan julukan Hasti. Dengan sang kapten Kojang Asmar. Trip kedua NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Frikan 171 Sultan Kelas. Selanjutnya diikuti unit NPM Frikan 121 yang dijulukan Fortuna. Sang kapten Bang Cap Kidiang di balik kemudi. Bang, trip ketiga NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Perkasa 21 Fortuna. Tepat pukul 17 lewat 7 menit pelayaran berikutnya dengan KMP Legundi. Unit MPM dengan julukan Mikaela dengan sang kapten Bang Anto. Panjul. Bang Panjul di balik kemudi. Trip pertama MPM keberangkatan dari Bogor. Hari ini MPM memberangkatkan 2 unit menuju Sumbar. MPM Mikaela berlayar dengan KMP Legundi. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Ngangeni. Bang Kapten Bang Mino balik kemudi. Trip keenam ANS keberangkatan dari Bandung. ANS Ngangeni berlayar dengan KMP Legundi. Trip keenam ANS keberangkatan dari Bandung. Diikuti unit NPM Perkansa 69 dengan julukan Kasanova dengan sang kapten Bang Budi. Trip 6 NPM keberangkatan dari Bogor. NPM Perkansa 69 Sultan Kelas berlayar dengan KMP Legundi Kasanova. Diikuti unit Sinar Tempo SD047 Bemansi Andromeda Minus setiran dengan sang kapten Bang Yunus di balik kemudi. Trip pertama Sinar Tempo keberangkatan dari Bekasi tujuan Pagar Alam. Bemansi Andromeda berlayar dengan KMP Legundi. Diikuti unit NPM Perkasa 40 dengan julukan Murai dengan sang kapten Bang John Murai. Pak Larido di balik kemudi. Trip ke-7 NPM keberangkatan dari Bandung. NPM Perkasa 40 Murai berlayar dengan KMP Legundi. Selanjutnya diikuti unit Putra Rafflesia Dava Junior keberangkatan dari Bandung tujuan Bengkulu berlayar dengan KMP Legundi Putra Rafflesia. Diikuti unit Sinar Tempo SD005 Bang. Bang Sinar Tempo SD005 trip kedua keberangkatan dari Bekasi tujuan Pagar Alam berlayar dengan KMP Legundi.
diikuti unit MPM Bang X Kota Budaya dengan sang kapten Pak Abu Bakar. Trip kedua MPM keberangkatan dari Bandung. Dua unit MPM hari ini menuju Sumbar. MPM X Kota Wisata berlayar dengan KMP Legundi. Tepat pukul 18:16 bongkaran KMP Sebuku. Unit Puspa Jaya tujuan Blitar. Keberangkatan dari Lampung. Puspa Jaya. Selanjutnya diikuti unit NPM Firkansa 26 dengan julukan Rindu Hati. Trip keempat NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Firkansa 26 Rindu Hati. Selanjutnya diikuti unit NPM Firkansa 56 dengan julukan Sincan dengan sang kapten Bang Wahid Diwali Kemudi. Trip ke 6 NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Firkansa 56 Sincan. Selanjutnya diikuti unit bus Tunggal Jaya Transport tujuan Kuningan keberangkatan dari Jambi. Tunggal Jaya Transport. Selanjutnya diikuti unit bus Rosalia Indah tujuan Surabaya keberangkatan dari Palembang. Rosalia Indah. Selanjutnya diikuti unit bus Transport Express Novin 48 dengan julukan Bintang Film Parma dengan sang kapten Bang Redi di balik kemudi. Transport Express Novin 48 Bintang Film Parma. Bang. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Marsose dengan sang kapten Bang Rahman. Pak Ersak di pintu kiri. Trip Ersak. Trip pertama ANS kedatangan dari Sumbar. ANS Marsose. Trip pertama ANS kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya diikuti unit Puspa Jaya trip kedua atau unit kedua Puspa Jaya tujuan Solo Jogja Badung keberangkatan dari Lampung. Puspa Jaya diikuti unit bus Harapan Jaya tujuan Blitar keberangkatan dari Lampung. Harapan Jaya. Selanjutnya diikuti unit Rosalia Indah trip kedua atau unit kedua Rosalia Indah tujuan Yogyakarta keberangkatan dari Palembang. Rosalia Indah. Hey Bang. Selanjutnya diikuti unit ketiga trip ketiga Rosalia Indah tujuan Klaten
berangkatan dari Lampung. Saya tidak. Tepat pukul 18:33, pelayaran berikutnya dengan KMP Sebuku, unit Keramat Jati, tujuan Palembang, berlayar dengan KMP Sebuku, Keramat Jati. Diikuti unit bus pariwisata Zikvara, tujuan Lampung. Para unit bus pariwisata berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit bus FRC Famili, ya beradang, Famili Raya Ceria. Keberangkatan dari Bandung, tujuan pesisir Padang, X Killer Lock. Berlayar dengan KMP Sebuku.